Itu saja. Macam FJ baru lepas cerita kat korang kan, yang FJ duduk kat homestay berhantu. Kemudian FJ balik tu dah daripada Kelantan, pergi kat homestay tu memang dah lewat, kita orang dah terlajak sampai pukul 1 pagi. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okay, baik. Pada malam ini kita meneruskan lagi akan video reaksi seram kita pada malam ini, di mana FJ ingin menunjukkan kat korang satu video ini yang tular lah. Ada orang ni dia nak pergi tidur dekat hotel dengan keluarga dia dan sebagainya. Lepas tu dia sampai dalam pukul 1 pagi, kemudian dia tengok keadaan hotel tu macam menyeramkan, jadi diorang tak jadi tidur dekat hotel tersebut. Dan video ni mendapat tular lah di media sosial, di mana baru 4 hari upload orang sebarkan dan sebagainya. Kalau FJ tengok dekat page ni, dah 1.6 juta orang yang melihat akan video tersebut yang diupload baru 4 hari. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama melihat akan video ini terlebih dahulu. Okey, okey, baik. Video ni FJ ambil daripada page Lobak Merah. Sebenarnya dekat tempat lain pun ada diupload juga. Yang ini adalah video yang kedua kot FJ tengok dekat tempat di page Lobak Merah. Jadi kita baca caption yang terlebih dahulu, di mana dia menyatakan bahawa individu tak jadi check in hotel lepas tengok sekeliling. Netizen bagi reaksi yang pelbagai. Lepas tu description dia pun dia cakap admin pun rasa seram tengok, tapi pukul 1 pagi memanglah gelap kan. Jadi sebelum kita buat kesimpulan yang lebih awal, kita lihat terlebih dahulu akan video inilah. Okey. 1 2 3, bismillahirrahmanirrahim. Okey, individu tak jadi check in lepas tengok sekeliling, netizen bagi reaksi yang pelbagai. Okey, kita baca caption sendiri ya. Okey. Keadaan kolam. Tengok ramai dah masuk. Ramai dah terkena. Tapi jalan sini, kita tengok nanti macam mana. Okey, tu keadaan kolam lah pada waktu siang. Bilik semua gelap tak berpenghuni, cuma ada satu dua bilik je yang hidup lampu. Kita orang check in pun hampir pukul 1. Jadinya terkena pukul 1 pagi. Ramai tu. Ada seorang rider lah. Sama sampai sini last minute, tiba-tiba datang pula. Kena tempat viral. Ambil 3 bilik. Esok pagi nak balik lah. So kita ambil paling bajet lah. Tak tahu pula dia bawa ke sini kan. So kita dah tahu cerita. Okay. Tak elok lah kita tinggal tempat asing ni. So balik. Bawa kuat. Jalan masuk ke tempat ni, laluan masuk je dah scary. Saya tengok kan, motor belakang kita ni tadi kan. Dia delivery makanan. Lepas tu dia kata ada order kat bangunan tu, tapi orangnya tak turun-turun. Lepas tu yang pergi kat dia, dia cakap lagi tadi dah, yang suruh dia pergi je. Lepas tu tapi ada lampu jalan lah, walaupun nampak macam orang kata jalan tu tak apa-apa nak elok sangat, tapi ada lampu jalan. Sini tak ada lampu jalan. Ada lampu jalan balik. Okey, baik, itu sahaja berkaitan dengan video tersebut. Jadi kalau korang belum tengok, korang boleh tengok sendirilah dekat page Lobak Merah di Facebook. Jadi menerjah di ruangan komen, FJ dah baca sebenarnya pelbagai reaksi lah berkaitan dengan video itu, yang menyatakan bahawa benda tu biasa je dan sebagainya lah. Jadi apa pandangan korang mengenai video tersebut? Adakah
relevan untuk kita caw keluar lah daripada tempat yang kita nampak macam scary seperti itu. Tetapi berdasarkan video tadi yang AJ tengok, AJ lihat ada lampu dan sebagainya. Cuma mungkin tak biasa kot keadaan bila check in lewat malam macam tu. Jadi itulah keadaan dia, di mana yang AJ selalu mention dekat korang bahawa kita ni kalau boleh seram-seram juga. AJ okey je kalau korang menerima konten-konten seram ini sebagai hiburan, tapi jangan sampai dia ruin ataupun apa dia panggil lah, dia memberi kesan terhadap hidup kita lah, sampai kita nak masuk pun takut dan sebagainya macam tu lah. Dan bila tak masuk tu berlakulah pembaziran kan, dah bayar dan sebagainya dekat apps 200.5 kalau tak silap tadi. Lepas tu dia jadi pembaziran, di mana syaitan sukalah pembaziran yang seperti itu. Tambah dia lagi suka apabila kita ni takut pula pada dia kan. Tapi itu berdasarkan persepsi masing-masing lah. Ada orang dia kata dia tak masuk sebabkan bawa anak-anak kecil dan sebagainya, risau jadi berlaku apa-apa kan, nangis nangis sampai pagi ke apa, risau kejadian-kejadian yang macam tu. Tapi selalu AJ bila buat video, AJ educate kat korang, bagi tahu kat korang berkaitan dengan perkara-perkara ni. Kita janganlah sampai benda-benda seram ni sampai dia memberikan kesan terhadap hidup kita. Mungkin konten AJ ni orang tak apa-apa gemar lah melihat, sebab AJ cerita-cerita seram, tapi bab tak percaya boleh tahan juga kan, berbanding dengan konten creator yang lain lah. AJ pun biasalah konten kan, yang terus cerita seram, menimbulkan mood dan rasa seram dan sebagainya. Tapi AJ macam AJ tak suka benda tu, sebab dia akan mengganggu korang punya kehidupan lah. Macam tadi kan, dah sampai kan, kalau AJ sendiri lah tidur je lah kan, apa masalahnya? Tak ada masalah pun. Even kalau ada hantu pun, macam kita ni kena beramal samalah kan, ikutlah yang Nabi pesan, Nabi ajar dan sebagainya. Masuk ke dalam tempat-tempat yang mungkin tak berpenghuni, kita sebut apa, benda tu kita kena belajar dan pelajari kalau kita selalu travel dan sebagainya kan. Itu saja. Macam AJ baru lepas cerita kat korang kan, yang AJ duduk kat homestay berhantu. Kemudian AJ balik tu dah daripada Kelantan, pergi kat homestay tu memang dah lewat, kita orang dah terlajak sampai pukul 1 pagi. Di mana orang cerita kot homestay yang AJ duduk tu berhantu. Dan AJ pun bawa anak kecil, baby AJ, dan juga anak AJ berumur 6 tahun dan juga isteri lah. Tapi bila kita masuk tu, kita pun beringat lah bahawa orang dah ceritakan kat homestay yang kau duduk ni ada nampak apa-apa. Kemudian orang ramai yang lari malam, ada anak dia menangis. Waktu tu AJ bawa anak pun, AJ fikir ni kalau jadi apa-apa susah juga. Tapi dah kita di situ tempat kita tinggal dan sebagainya, AJ pemikiran AJ kalau dah manusia nak duduk, engkau boleh belah lah. Itu je cerita dia, jangan ganggu lah. Kalau kau nak ganggu tak apa kan, aku boleh baca ayat daripada tengah malam sampai pagi pun kau dengar lah ayat ni, biar kau terbakar sampai pagi. Itu je, simple kan. Kalau kau berani kau ganggu lah. Jadi lepas tu tak, in case alhamdulillah lah, tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa yang berlaku yang menyeramkan. Anak AJ pun okey dan sebagainya kan. Sebab tu bila keadaan video tadi kan, kita bukan nak kritik, ramai orang kritik lah di ruangan komen yang menyatakan bahawa logik lah, dah pukul 1 malam, keadaan apa tu memang tak ada orang dan sebagainya. Reception memang macam tu. So AJ ni selalu tidur hotel, kerap tidur hotel. Kalau AJ balik kampung kat JB pun, AJ akan tidur hotel. Kat mana-mana lah, berjalan dan sebagainya, AJ akan tidur hotel. Dan selalunya bila kita orang jalan-jalan apa semua, kadang-kadang pergi makan apa semua, dah lewat malam pukul 1, kadang-kadang pukul 12 lebih baru balik ke hotel. Macam tu lah keadaan dia, suram. Lepas tu ada hotel yang dekat apa tu, Kelang ke Shah Alam, AJ tak ingat. Ada satu hotel mewah tu, Wyndham Achmar ke apa nama dah. AJ pun pernah duduk kat situ. Waktu tu dia baru buka. Lepas tu AJ upload story, AJ tinggal dekat hotel tersebut. Adalah kawan-kawan dan sebagainya cakap, "Weh, kau duduk situ ke? Itu dulu hotel tu, hotel terbiar kot, lama kot. Apa ni, macam orang kata haunted hotel lah." Kemudian diambil alih oleh Wyndham Achmar, hotel baru dijadikan macam hotel 4 star macam tu lah. So waktu AJ pergi duduk tu pun memang tak ramai. Kalau tak silap AJ, aras yang AJ duduk tu pun, kalau AJ perasan lah, AJ tak perasan orang lain. Aras yang kita orang duduk tu hanya AJ, isteri AJ dan anak AJ saja. Dan waktu tu kita orang balik malam apa semua, tak ada pun isu kena ganggu ke apa ke. AJ siap macam hotel tu dia macam adalah vibe-vibe rasa macam seram sikit. Tapi
AJ kata, kalau nak ganggu, ganggu lah. Aku tak peduli kan. Macam tu AJ punya pemikiran lah. Jadi sebenarnya, kesimpulan daripada kisah tadi, kalau dah bayar, kemudian kita confirm tempat itu memang ada orang dan sebagainya, kita tidur je lah. Tak payahlah nak sakit kepala, fikir hantu ke apa kan. Dan bacalah amalan-amalan pendinding, doa dan sebagainya. Kadang-kadang Tuhan jadikan kejadian-kejadian yang macam tu supaya kita lebih beramal, mengingatinya dan sebagainya. Itu sebenarnya hikmah dia. Dan jadi tak perlu takutlah akan perkara-perkara yang hantu ke apa benda. Sebenarnya isu dia macam bagi pandangan dia, ni analogi lah kan. Contoh, kalau kita takut kepada benda ni, dia akan berani lah. Sama seperti anjing lah. Kalau korang berani, ada anjing tepi jalan nak gigit korang, korang buat berani kan, korang nak beling batu ke kan, dia akan lari. Dia tak berani kacau korang. Walaupun waktu awal-awal ni mungkin dia nak menyerang dan sebagainya, tapi bila korang tunjuk keberanian, kita ni adalah alpha, dia akan lari. Tetapi kalau kita lari daripada hantu tersebut, hantu pula, daripada anjing tersebut, dia akan cuba untuk mengejar dan menggigit kita. Begitulah keadaan kalau macam mini pandangan dia berkaitan dengan perkara mistik dan sebagainya. Takut, confirm dia akan menghantui korang. Tapi kalau korang tak takut, hati kering, kalau berani mai kan, kalau kau rasa nak kena akibat dan sebagainya, kalau aku baca ayat kursi 1000 kali malam ni, kau mai kacau. Macam tu je, kita bagi amaran yang seperti itu je. InsyaAllah benda-benda seperti ini dia tidak berani untuk mengganggu kita. Sebab kita ni manusia yang selalu aja mention. Okay, itu saja. Apa pandangan korang berkaitan dengan video itu? Adakah korang akan lari malam? Kan macam teringatlah lari malam ni kan. Lari malam bila berlaku keadaannya, belum apa-apa lagi, kita lari dulu lah untuk mengelakkan masalah. Ataupun korang macam dah sampai, okay, aku dah sampai kat sini, boleh belah apa benda hantu ke apa ke, jembalang ke, aku tak heran. Kalau kasi nak kena terajang, kacau aku malam ni kan. Kau tengok apa jadi yang kau ke korang macam tu. Apa pandangan korang, kau boleh komen dekat ruangan bawah. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.